Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel, Sumiran melaporkan istrinya, NH, ke polisi karena selingkuh. Sumiran bahkan memergoki istrinya sedang bercinta di rumah tukang jamu, tetangga yang merupakan selingkuhannya. Sumiran mengatakan, peristiwa itu bermula saat dirinya yang baru pulang kerja pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, malam dan curiga istrinya tak di rumah. Dia pun menyuruh anaknya untuk mencari keberadaan NH yang disebut tengah menghadiri undangan hajatan. Namun, katanya, karena upaya pencarian yang dilakukan sang anak tak membuahkan hasil, warga Gandus Palembang itu pun keluar rumah dan mencari sendiri istrinya itu. Sumiran yang sudah menaruh curiga bahwa istrinya ada main dengan pria lain, kemudian mendatangi rumah PW. Menurutnya, ketika istrinya dan pria itu ia interogasi, keduanya juga mengakui sudah melakukan perbuatan terlarang itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di sebuah penginapan. Ia menambahkan, awal kecurigaannya terhadap wanita yang telah dinikahi 11 tahun itu mencuat, karena belakangan ini gerak-gerik istrinya aneh dan kerap marah-marah tak jelas terhadapnya. Istrinya yang merupakan pedagang sayur itu memang kerap berhubungan dengan PW yang merupakan pedagang jamu, karena sama-sama berjualan.